Iya. Itu mbok ya sarapan dulu, jadi gak masuk angin ya. Kalau kamu memang sakit, minum obat kamu dulu lagi ya. Tunggu ibu ambilkan. Kamu tuh apa, sudah telat? Iya om, 2 bulan. Sudahlah Fira, kamu gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Om akan cari jalan keluarnya. Bagaimana kalau kamu gugurkan saja kandungan kamu itu? Digugurkan? Fira gak tahu. Itu sama saja tidak berbuat dosa lagi. Fira juga gak tahu. Sampai orang lain tahu kalau Fira hamil. Harus bagaimana lagi? Harus bagaimana, Om? Semuanya itu sudah terjadi. Makanya Om bilang itu lebih baik gugurkan saja. Ama. Ama membunuh darah daging Om sendiri. Om mau lari dari tanggung jawab. Di mana naluri Om? Om sudah menjerumuskan Fira. Om sudah merusak masa depan Fira. Ya biasa lah mbak, namanya juga perempuan. Ya
usaha kamu ini bagaimana terus? Masa tunanganmu didiamkan begitu saja? Ya, sekali-sekali dijemur. Apalagi kalian kan akan menikah. Banyak loh yang harus dibicarakan. Ya, saya ganti baju dulu, Mbak, ke kamar ya. Vira gak nyangka kalau Om sudah punya tunangan. Kenapa Om gak bilang sama Vira? Iya, Om juga gak nyangka akan begini jadinya, Vira. Om gak nyangka sama sekali. Om minta maaf, tapi benar, Om benar-benar mencintai kamu, Vira. Vira, bagaimana seperti yang Om katakan? Sekali lagi, gugurkan saja kandungan kamu itu. Kenapa sih Om selalu meminta Vira menggugurkan kandungan ini? Vira gak mau, Om, gak mau. Ini demi kebaikan kita, Vira, untuk menutupi aib kita. Jadi kacuk ini. Kacuk. Ini uangnya, Neng. Makasih, Neng, ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Hanti. Sama siapa, Dek? Sendiri, Mbak. Mas Rusaknya ada? Ada di dalam. Ada apa, Neng? Nggak tahu, Mbak. Ini ada sesuatu yang disembunyikan. Dia juga cepat marah. Oh, itu biasa, Dek. Menjelang pernikahan itu godaannya semakin banyak. Sudah, nanti Dek akan jelaskan semuanya kepadamu, ya. Yuk, Mbak Anta ke dalam. Vira, Vira, ayolah. Ayolah gugurkan kandungan kamu itu. Dek. Ampuni Vira, Bu.